Ya, jumpa kembali. Hari ini berkunjung ke Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara. Melihat tanaman porang dengan pemilik Bapak Liong Larinda. Inilah pemiliknya. Pemilik lahan. Bagaimana selamat siang, Bapak? Bagaimana perkembangan porang di Kalasuge? Kayaknya ini cukup bagus. Mantap. Kalau dilihat dari pertumbuhan agak bagus. Agak bagus. Iya. Jadi tanpa naungan ya. Iya. Inilah penyuluh pertanian kita memberikan arahan bagi petani-petani untuk gimana penyuluh. Apakah perlu naungan atau tidak? Level dia bos. Sekuat ini dibanding apa? Cek jangan injan cek. Tiga bulan nih. Yang tetap setia tiap minggu mengunjungi petani-petani untuk membagi ilmu. Ini penasehat dua ini. Penyuluh pertanian wilayah Tate. Sana penyuluh pertanian Tatuar yang tapi ditinggalkan tanggung jawabnya. Dia dimutasikan ke Tahuna. Ini anak kena panas itu, bau. Lokasi Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertumbuhannya cukup baik. Bagus, nyanda itu bukan hama itu. Bagus. Dibanding mana yang terang dengan mitung ini lebih bagus. Kalau taling yang kemana boleh lah. Satu kali termusik nggak pas sop kotor di taling. Oh, di atas lagi. Ada pohon banyak. Ini boleh full dia. Jangan. Tanya aku di sebelah belakang kan? Siapa? Saya ada bikinnya 2 tahun ini, 2 musim. Hitung-hitung dia kelupa ya. Oh,
sana tuh. Lebih sana lagi. Jadi lahan sudah disiapkan untuk ditanam kembali. Jadi apa dong? Oh, sama lagi. Oh, pupuk ini sop pokok pupuk. Pupuk nak saja atau pupuk kandang dia ini dia. Begini dia semua di tahun. Yang nak naungan. Berapa meter tanya? 500 toh. Inilah lahan yang siap dibuka. Ini penyu tate, penyu tatoareng, gadis pertanian. Para penatean yang tidak punya lahan. Kalau ini pemilik lahan 2x3. Kalau ini petani porang di polybag, tidak ada lahan. Ini bibit-bibit yang disemai.